Ini hariku membuat rekor dunia. Halo, Guinness. Kalian siap untuk melihatnya? Lebih banyak Chupa Chups. Yeay, aku berhasil. Aduh, gigiku. Dokter Steven tidak jatuh cinta dengan gigi pasiennya, tapi jatuh cinta dengan Susi, asistennya. Dokter, kau sedang apa? Oh, bidadari gigiku. Kau benar-benar cantik. Gigi yang ini tidak perlu. Sebaiknya kau pergi. Terima kasih, dokter. Aku punya ide yang sangat bagus. Steve, kau mau pergi kemana? Gigi ini adalah perwujudan cintaku. Aku harus menunjukkannya. Hati yang sempurna. Susi, hati dan gigiku ini untukmu. Maukah menikah denganku? Oh, Steve, jangan bercanda seperti itu. Ada apa dengan Steve? Dia terlalu banyak menghirup bubuk peri gigi. Peri gigiku, putri gigi, aku jatuh cinta. Hey, Paul, ada apa denganmu? Masuklah ke ruang periksa. Catatan cinta untuk Susi. Tunggu sebentar, siapa itu? Silakan duduk, Paul. Ciuman udara yang beruntung. Siapa Don Juan itu? Ini penemuan terbaruku. Masker ciuman. Terima kasih, Paul. Duduklah. Rupanya dia punya beberapa gigi ekstra. Aku harus singkirkan orang ini secepatnya. Mau perbaiki gigimu? Bisa aku atasi. Buka mulutmu. Ayo, ini tidak sakit. Bilang saja, ah, tidak mau ini. Oke, lihat Susi. Wow. Sempurna. Aku akan perbaiki semua gigimu. Hei, mana mata bornya? Tersangkut di gigi? Ini, dok. Dia merusak alatku. Jangan khawatir. Bernapas di kantong ini. Jangan panik. Aku sudah tenang. Ayo, dicoba lagi. Berbaringlah. Ada apa ini? Lagi? Bagaimana dia melakukannya? Susi, ambilkan kantong. Bernapaslah. Paul luar biasa. Iya, itulah aku sayang. Oh tidak, mereka saling menggoda di belakangku. Tetap tenang, Steve. Bernapaslah. Kenapa lama sekali? Dokter, bisa lebih cepat? Aku akan melakukan operasi pencabutan gigi yang sangat cepat. Paul, apa kau siap? Ini adalah Dokter Paul. Dia akan membantuku. Dokter Paul akan menyelesaikan tugasnya. Paul, ambil ini. Susi, buka pintunya. Ayo, Paul, lari. Dokter Paul, apa maksudnya itu? Kau tidak akan bisa menarik taliku lagi. Paul? Steve? Paul? Steve! Kau tidak akan bisa mengalahkanku, anjing. Hai, teman-teman. Siapakah yang akan menang? Steve atau Paul? Tulis jawaban kalian di komentar. Klik belnya dan tekan tanda suka. Yuh, aku menang. Paul, sekarang aku tahu cara memperbaiki gigimu. Ada metode yang sudah teruji. Ikatkan itu. Teman-teman, berikan talinya. Ikatkan dengan baik dan juga kencang. Bagus. Tarik sekarang. Lebih keras. Ayo. Ini permainan mencabut gigi Squid Game. Tariklah bersama-sama. Apa? Aku tidak kuat lagi. Apa yang terjadi di sini? Itu melanggar aturan. Teman-teman, ayo semangat. Kalian adalah tim yang hebat. Wow, ada yang menelpon. Iya, aku sedang di dokter gigi sekarang. Ups.
Kalian dengar itu? Apa yang mereka lakukan di sana? Ya ampun. Oke, Ibu. Sampai jumpa. Di mana semua orang? Boneka, bisakah membantuku? Gigi pasienku ini benar-benar bandel. What? Kau tahu yang harus dilakukan. Ah, tidak. Aku tidak suka perawatan gigi dengan laser. Cara itu benar-benar brutal. Pasien berikutnya adalah Persegi. Tuan Persegi, silakan masuk. Tidak, aku tidak mau. Sembunyikan aku. Apa? Siapa dari kalian yang berbentuk persegi? Beri komentar sekarang giliran yang mana. Buka mulutmu. Oh. Wow, ada gigi ekstra di sini. Ini mudah diperbaiki. Mengisi. Jangan khawatir. Tembak. Oops, maafkan aku dokter. Susi, tembakan yang bagus. Cara macam apa itu? Itu cara yang kuno. Baiklah, Paul. Ucapkan selamat tinggal pada gigimu. Susi, pegang ini. Oh ya ampun, ini berat sekali. Oops. Hei, apa itu? What? Hai tetangga. Susi, karangan bunga yang indah ini untukmu. Jantungku, aku merasa sakit. Bernapaslah, dokter. Tenanglah. Susi, bagaimana bisa? Ini ajaib. Berbicara tentang ajaib, mana gigi yang kau janjikan, Dr. Steve? Waktu terus berjalan. Maaf, Peri, tapi gigimu masih di pasien itu. Paul menolak untuk berpisah dengan giginya. Paul, kemarilah. Ini klienku yang paling keras kepala. Giginya juga keras kepala. Oke, aku akan mengurusnya. Aku selalu membawa sikat gigi ajaib. Ini, dokter. Senyummu akan menawan. What? Dan sekarang beralih ke gigimu, sobat. Katakan ajaib. Oh, tidak. Tongkat ajaibku. Itu sangat kejam. Aku berhenti. Tidak boleh ada balon romantis di kantorku ini. Katakan A. Oh, aku takut. Lanjutkan ke rencana B. Oranye. Itu warna kesukaanku. Kurasa begitu. Pesawatnya siap lepas landas. Selesai. Tuan, ini gigimu. Datanglah lagi. Bisa kau lakukan itu, dokter? Itu mudah. Ayo, kemarilah. Ayo kita ikat. Penerbangan ke Afrika ini akan sempurna untuk kami. Paul, apa kau siap? Bagus, kita akan lepas landas. Ini dia, gigi jelek. Paul, kau bisa pergi sekarang. Tapi dokter, bukan itu gigi yang sakit. What? Benarkah? Kau bercanda ya? Coba kulihat. Ups, kau benar. Bagaimana mengalahkan gigi Paul yang membandel? Aku punya ide. Paul, sikat gigimu dengan pasta gigi ini. Itu akan membaik. Benarkah? Kelihatannya menyeramkan. Bersiaplah, sobat. Tenanglah. Ayo, sikat semua giginya. Dokter, apa benar begini? Sempurna. Susi, coba lihat. Akhirnya dia pergi. Dokter, jadi ada apa dengan gigiku? Kau lagi? Ayolah. Wow, coklat. Apa Paul melupakan ini? Sayang, itu untukmu. Aku sangat mencintaimu. Wow. Aduh, gigiku. Ow. Terima kasih banyak ya. Dah. Dia baru saja mencampakanku. Wow. Ratu Chupa Chups, aku jatuh cinta.
Paul ternyata sangat plin-plan. Apa, Dokter Steve? Jadi dia benar-benar mencintaiku? Aku sudah mencampakkannya. Bernapaslah, Susi. Jadi kau tidak bercanda? Maukah menikah denganku? Iya, tentu. Kita akan hidup bersama dan bahagia selamanya.